Budaya masyarakat supaya itu kepada pemerintah mengadakan ini untuk 5M, pakai masker, mobilitas, cuci tangan, jaga jarak, kerumunan, hindari kerumunan supaya masyarakat tidak terkena virus corona. Suka dan malah senang karena ini kan pekerjaan dikerjakan di rumah, malah nggak pergi-pergi, malah bisa di rumah, bisa berkarya. Sudah berkarya. Berapa warga yang diberdayakan untuk ini? Ini kalau yang model bahan ini ada sekitar 30-an warga. Ya. Itu mayoritas dari rumah maksudnya? Iya, kerjaan di rumah, dorongan sistemnya. Iya. Itu misalnya kasaran sebulan bisa produksi berapa, Pak? Untuk yang model ini sekitar 500-an tas. Tapi untuk yang model lain bisa 15.000 tas. Bu, kalau rentang harganya dari yang paling murah berapa, paling mahal berapa? Paling murah 4.000, paling mahal 100.000. Kalau untuk yang khusus yang tulisan 5M dan sebagainya ini dijual berapa? Ini paling itu sini 40. Grosir, harga grosir. Nanti paling besar ya tergantung. Kadang kan orang minta warna sama ukuran lain-lain. Itu bisa sampai 100 saja. Kalau penjualannya biasanya sampai mana? Seluruh Indonesia sama ekspor. Itu biasa lewat online atau sudah pesanan? Online ada, pesanan ada, reseller ada. Kalau paling jauh mana? Paling jauh Aceh ada, Kupang ada, Jakarta ada, Korea ada. Kalau yang akhir-akhir ini kan yang pesan itu Korea, Jepang, gitu. Malaysia. Kalau omset kasar bulanannya sampai berapa? Ini baru berapa, paling maksimal sampai 200-an mungkin. 200 juta. Ya. Kalau sampai ke luar negeri itu lewat kapal berarti? Kapal ya. Kapal kalau Jepang itu sebulan sekali ya. Korea sebulan sekali. Itu mereka sudah langganan atau? Iya, langganan. Orang Indonesia di sana atau orang asli Jepang? Ada yang Indonesia di sana. Ada yang orang sini nikah dengan orang Malaysia itu ada. Di sana dijual lagi ya? Iya. Masuk supermarket mana sana?